Hai, Mami Honey IG Lovers. Kali ini Mami mau bikin roti pizza teflon. Siapin bahan-bahannya ya, saus-sausan, ada saus spaghetti, saus barbecue, sama mayones, terus roti tawar, keju yang udah diparut, keju mozzarella dan keju cheddar, terus sosis, sekitar 5 buah. Kita potong-potong dulu sosisnya. Nah, udah dipotong kayak gini. Sekarang kita tumis ya. Siapkan 1 sendok makan margarin. Masukkan sosisnya. Kita aduk-aduk supaya sosisnya matang dulu ya. Setelah itu kita tambahin saus-sausannya. Kalau nggak punya saus barbecue atau saus spaghetti, boleh pakai saus cabai atau saus tomat. Itu bebas ya, sesuai selera. Kalau udah, tambahin sedikit air. Kita aduk-aduk terus. Terus biar airnya mengental, tambahkan 1 sendok teh tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan sedikit air. Nggak perlu ditambahin garam ataupun kaldu bubuk lagi karena sudah ada rasanya ya di saus spaghetti itu. Pakai saus bolognese juga enak, pokoknya terserah kalian deh. Nah, kalau udah kayak gini, sekarang kita olesi margarin 1 sisi rotinya, kita panggang di api yang kecil, tapi jangan dulu dinyalain ya api kompornya. Terus kita kasih topping sosis tadi. Sebenarnya toppingnya bebas ya, sesuai selera ya. Terus kita kasih keju. Ini campuran dari keju cheddar sama mozzarella. Bukan mozzarella, quick melt ya. Terus tutup, abis itu nyalain kompornya. Kecil aja. Terus kita cek kematangannya. Nah, ini tuh udah coklat bawahnya. Berarti udah mateng, kita angkat. Kemudian kita panggang roti selanjutnya yang udah diolesi margarin juga. Sama ya, kita kasih topping sosis. Atau toppingnya boleh sesuai selera aja yang ada di rumah apa. Kalau udah, harus tetap ditutup ya. Dan apinya yang paling kecil banget, sampai hampir mau mati gitu. Ini tuh makanan favorit anak-anak banget, apalagi buka puasa pengennya pakai ini. Ya udah deh, mereka request ini, Mami bikinin sekalian. Mereka suka banget, enak katanya. Tapi Mami udah nyobain juga kok, beneran enak banget. Kalian harus coba di rumah ya. Nah, ini dia udah jadi rotinya, roti pizza teflon. Bisa kasih saus juga ya. Ini saus tomat kayak gini atau saus sambal atau ditambahin mayones lagi. Pokoknya sesuai selera kalian. Oke, Mami Honey IG Lovers, makasih banyak udah nonton videonya. Jangan lupa subscribe. Subscribe itu gratis. Bye.